Tribuners, kembali lagi bersama aku, Fer Amanda, dalam program tamu kita. Nah, hari ini Tribuners, seperti yang Tribuners lihat, Clara sudah bersama 3 bintang tamu yang sangat luar biasa nih Tribuners. Kita pastinya akan membahas tema-tema yang sangat menarik pada hari ini Tribuners. Tapi sesuai kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu nih satu-satu nih. Oh iya, info juga nih Tribuners. Bintang tamu kita yang sangat luar biasa hari ini datang dari Mercure Hotel Padang. Yang pertama kita kenalan dari bapak sebelah Clara nih. Halo Tribuners, perkenalkan Doni. Saya sebagai asisten food and beverage manager Mercure Padang. Oke Pak Doni, halo Pak Doni. Lanjut kakak yang paling cantik, silahkan. Halo Tribuners, perkenalkan dengan saya Kiki dari Mercure Hotel Padang selaku sales manager. Oke Kak Kiki, terakhir nih Abang, silakan Bang. Ya. Halo Tribuners, perkenalkan saya Frama sebagai Assistant Director of Sales. Oke Bang Frama, jadi kakak dan abang dari Mercure Hotel Padang ini Tribuners datang pasti membawa hal yang sangat ditunggu-tunggu nih buat kita semua. Hari ini kita akan bahas tentang promo berbuka bersama nih di Mercure Hotel Padang ini. Sebenarnya kita hal-hal yang sangat kita tunggu nih Bang Kak. Promo gitu lah, apalagi kita nih di bulan puasa, pasti banyak rencana, planning, buka sana sini, pasti carinya promo gitu. Iya, benar. Nah, apa sih promo yang ada di Mercure Hotel Padang untuk Ramadan tahun ini? Terus kalau misalkan kita nginap, ada nggak nih beda promonya sama yang datang biasa aja gitu? Oke, kalau untuk promo kita sebenarnya banyak ya Kak. Kita ada promo yang private buffet sama yang di restoran. Tapi untuk semuanya kita itu all you can eat. Cuman bedanya kalau yang di private resto itu nanti mungkin menunya nggak ada kayak live cookingnya. Tapi kalau di resto itu ada live cookingnya. Untuk harga kita di private resto itu starting di Rp156.000, minimal 15 pack. Itu nanti kita di meeting room. Terus kalau untuk yang di resto itu di harga Rp196.000 per pax, itu nanti di resto gitu. Terus juga untuk promo-promo lainnya, misalnya kayak beli 6 gratis 1, jadi udah dapet 7 orang tuh. Terus kalau untuk member all kita ada diskon lagi di 5%. Terus untuk Accor Plus di 10%. Terus kalau untuk tamu yang menginap spesial juga nih, kita kasih diskon di 10%. Gitu. Udah nginep di Hotel Mercure terus kita dapat promo lagi. Banyak kan promonya. Banyak sekali promo ternyata. Itu tadi ballroomnya berarti beda-beda ya Kak untuk setiap lokasi berbukanya gitu. Ada berapa ballroom sih Kak kalau boleh tahu nih? Kalau untuk ballroom kita spill nanti ya Kak. Oh, oke, okay, kita spill nanti ya. Kita tunggu ya Tribuners, tunggu spillnya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk yang perbedaan harga tadi itu kita mungkin bedanya di lokasinya aja sih. Oh, kalau okay. Yang 156 kan nanti di meeting room. Jadi lebih private gitu kan. Oh, okay. Jadi enggak mau nyampur-nyampur yang agak introvert gitu. Nanti bisa di meeting room gitu. Oke. Okay. Jadi kalo, jadi memang care sekali sama orang introvert kayaknya. Soalnya aku introvert kayaknya deh. Oke, okay, ternyata kita sama ya. Gak apa-apa, orang introvert ada fasilitas tersendiri nih ternyata di Mercure. Oke, okay, nih ngomongin fasilitas, fasilitas apa aja sih yang tersedia di Mercure Hotel untuk promo tahun ini nih? Kalau fasilitas sih ada yang pertama sekali view kita lebih bagus ya di. Ya betul sekali, pasti lihat sunset ya. Juga kita ada live musik akustik gitu kan, ada juga foto booth ya untuk berfoto-foto gitu kan. Sama ini ya, kalau untuk musiknya kita up to date semua ya Pak Don ya. Bisa request berarti ya, by request. Jadi itu tadi Tribuners, fasilitasnya yang utama dan paling utama banget itu pasti view-nya ya. Kalau di Mercure langsung menghadap ke laut, bisa lihat sunset nih Tribuners. Sambil nunggu azan kita bisa lihat sunset, melo-melo dulu nggak apa-apa gitu ya. Sambil menghayati nih rasa lapar gitu. Terus tadi juga ada live music, pasti itu anak muda banget gitu. Dan tadi foto booth juga tuh, jadi bisa update nih setelah bukber kayaknya tadi fotonya bagus nih, langsung update. Bisa ngode si doi juga gitu ya. Bagus sekali untuk fasilitasnya. Ini kita lanjut nih. Apa sih yang membuat berbeda promo di Mercure nih sama dengan teman-teman lain nih? Pasti ada bedanya dong. Kalau kita di Mercure itu kita pegang 3 konsep ya.
Kak Clara. Kita berbuka, makan kenyang sambil beramal. Wow. Gitu. Jadi tadi keren sekali konsepnya. Ya, seperti yang sudah diinfokan Ibu Kiki tadi, kita ada dua harga, Rp196.000 itu di poolside ataupun di restoran, kemudian Rp156.000 itu di meeting room. Okay. Jadi dari harga itu Rp196 dan Rp156 itu Rp5.000-nya kita udah sisihkan ke Yayasan Tunas Bangsa. Nah, jadi memang ini kayak Ramadan ini memang momennya kita ngumpul-ngumpul, tapi kita jangan lupa juga bersedekah. Gitu. Keren sekali. Jadi tadi berbuka apa tadi Bang? Berbuka kenyang. Kenyang dan beramal. Jadi berbuka itu. Kenyang dan beramal. BKB. Oke, jadi tiga konsep itu kalau berbuka di Mercure Tribuners. Jadi kita tidak hanya bersenang-senang saat berkumpul bersama saudara, teman, keluarga gitu, tapi kita juga menyisihkan sedikit rezeki kita untuk memang saudara kita yang membutuhkan, seperti itu ya. Oke, nah tadi mungkin sedikit udah ke-spill nih ballroom tadi, masalah ballroom. Tadi ada di pool, terus ada di resto, sama di meeting room ternyata. Iya, ya. Betul. Nah, jadi kalau untuk ketiga ballroom ini, apakah ada menu-menu khususnya gitu Bang, yang harus kita pesan sebagai kriterianya gitu? Mungkin lebih tepatnya venue ya, Kak Clara. Jadi kalau untuk di poolside ataupun restoran, di harga Rp196.000 itu sebenarnya kalau sama aja sih. Cuma kalau untuk di meeting room kita tidak bisa menghadirkan live cooking. Karena kan di ruangan tertutup ya. Ngeri ya. Ngeri, bahaya. Bahaya juga. Cuma kalau di poolside itu karena kita konsepnya mungkin satu-satunya hotel di Padang yang konsepnya itu outdoor. Jadi kita bisa menghadirkan live cooking. Salah satunya mungkin tadi Pak Doni udah nge-spill ya, menunya, stall-stallnya apa saja gitu. Kemudian mungkin yang sedikit membedakan itu adalah akses kita juga cukup gampang ke Clara. Jadi tinggal naik satu lantai kita udah sampai di venue. Seperti itu. Jadi yang untuk mengabadikan momen cukup ini ya, Instagramable gitu. Banyak spot fotonya lah. Nah, itu yang paling dicari tuh. Selain makanannya enak, kita harus cari spot foto. Iya, gitu. Betul. Sama ada special reward juga untuk member all-nya nih Kak Clara. Wow, apa tuh, Kak? Itu ada dua kali all dining reward. Jadi dapat dua kali poin ya, Pak Pramay. Iya, betul. Jadi kita harus ngumpulin poin dulu ya, Kak ya. Bukan ngumpulin poin sih. Jadi biasanya kan kalau member itu kita memang masuk poinnya, entah itu menginap atau di resto. Jadi kalau selama bulan Ramadan itu dia dapat dua kali lipat gitu. Wow, sangat berkah kali ya Ramadan kita kali ini dengan Mercure. Oke nih, selanjutnya untuk menu sendiri nih, dari mana sih sebenarnya inspirasi menu-menu yang ada di Mercure pada tahun ini? Tema kita kan sekarang Ramadan Nusantara. Jadi konsepnya kita ambil dari menu-menu Nusantara ya. Jadi tidak lupa juga kita tonjolkan dari Sumatera Barat ya. Contohnya dendeng paru lado hijau. Kayak kalau untuk apanya, stolnya itu ada beberapa macam dari Nusantara. Yang pertama itu tahu genflot ya, yang dari Cirebon ya. Kalau dari Padang itu kita tonjolkan itu martabak Mercure. Ada juga itu ayam geprek sama telur geprek ya. Jadi banyak variasi untuk menu Ramadan. Ya, tek-tek yang lupa tek-tek ya. Itu juga termasuk favorit kita ya Pak. Jadi memang tahun ini konsepnya Nusantara. Jadi makanan dari seluruh Nusantara kita kumpulkan dalam satu tempat gitu ya. Iya, betul. Jadi tinggal pilih aja nih Tribuners, mau makanan dari Jawa, dari Minang, mau dari mana aja ada ya. Jadi bisa mengobati rasa kangen para perantau juga para sepertinya. Betul sekali. Ya. Nah, dari menu-menu yang ada nih, kita mau tahu nih. Dari kakak dan abang serta bapak nih, apa sih yang highly recommended dari kalian pribadi? Kalau dari bapak? Kalau saya tuh martabak Mercure ya. Bapak Rahman dan itu tentunya. Habis itu kita ada juga siput tom yum gitu. Itu favorit itu biasanya. Itu. Jadi ada menu dari mancanegara juga ternyata ya. Jadi dari bapak tadi ada martabak Mercure sama tom yum ya. Enak sekali tuh, ya ampun, lama lagi buka ya. Aduh. Sabar. Sabar ya. Kalau kakak nih apa menu favoritnya? Kalau aku kayaknya dendeng paru lada hijau sih.
Minang sekali ya. Udah kebayang di uwek-uwek kita ya makannya. Makan nasi hangat kan. Enak banget ya ampun. Sabar. Oke lanjut. Kalau abang ya, apa menu favoritnya? Kalau saya semua sih. Aduh, jangan semua dong. Karena kenapa Kak Clara? Jadi menu kita itu tiap hari kan berbeda. Jadi kita sudah kumpulin beberapa menu yang highly recommended, yang komennya itu rata-rata tamu kita puas. Jadi kita semua kita rangkum, kita bagi perharinya. Jadi buat ibu nurse, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut oh mono menunya itu aja. Jadi kita tiap hari menunya beda-beda. Oke, jadi benar-benar menu yang udah sangat terpercaya nih, sangat dari terpercaya. Review tamu-tamu terus dikumpulin terus jadi ini kita untuk hadirkan tiap harinya gitu. Oke, jadi memang benar-benar terpercaya nih Tribuners menu-menu yang dihadirkan tahun ini. Betul. Nah, untuk tahu menu-menunya setiap hari itu bisa di-spill di mana nih, Bang? Caranya gampang, Kak Clara. Jadi Tribuners ini tinggal follow Instagram Mercure, Mercure_Padang. Jadi kita tiap hari kita selalu spill menunya apa aja. Oke. Jadi itu sekitar ada 30-an menu. Pulang menu nanti kita hadirkan di tiap hari kita update. Oke. Jadi Tribuners yang mau buka di Mercure jangan pusing menunya mau apa, tinggal lihat aja di Instagram. Kayaknya hari ini pengen ini deh. Nah, lihat aja nih menu di Mercure ada apa, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Tinggal follow Instagramnya. Iya, jangan lupa di follow ya Tribuners. Nah, untuk tahun ini nih kita bahas makanan-makanan apa sih yang benar-benar diutamakan untuk berbuka puasa gitu. Paling untuk pertama ya kayak tajil gitu kan, tajil tuh kurma, ada macam-macam esnya juga, ada apa namanya makanan lokal gitu kan, khas kita kan ya, ada lapenya, jajanan pasar ya, gitu jajanan ya Pak, jajanan pasar gitu ya kan. Nah, habis itu baru kita langsung ke apanya tadi, stall-stallnya tadi gitu, bebas okay. Kan untuk ngambilnya all you can eat gitu. Oke, jadi karena konsepnya all you can eat nih Tribuners, tinggal pilih aja nih Tribuners mau buka takjil dulu atau langsung buka dengan nasi segunung plus dendengnya boleh gitu ya. Nah, ada coklat pun. Jadi ini buat mungkin Tribuners yang masih bawa anak kecil nanti nih biar anteng, kasih aja itu dulu ya. Jadi bisa menikmati semua makanan yang ada, anaknya anteng, aman, terkendali gitu. Nah, untuk mungkin ada syarat dan ketentuannya nggak nih untuk mendapatkan promo gitu? Apakah harus member dulu atau gimana? Kalau untuk dapetin promo, untuk jadi member itu gampang banget, Kak Clara. Jadi kalaupun on the spot misalnya dateng nih, mau dapat diskon 5%, tinggal minta tolong aja sama staff kita, nanti kita bantu gitu. Jadi pokoknya udah dapet diskon, terus gampang, buat apa lagi sih? Oke, jadi udah gampang ya Tribuners. Jadi tinggal dateng aja bawa badan kesana, mau daftar member nih gitu. Nanti dibantuin ya. Oke, nanti sama datang gitu ya Pak. Jadi mungkin Kak Clara, aku mau jelasin dikit. Kalau untuk member sendiri, tidak hanya benefitnya bisa didapatkan di Ramadan itu aja. Jadi dengan cara menjadi member kita ada dua, member A, member all itu yang gratis, itu dalam hitungan detik bisa langsung jadi member. Ataupun dengan Accor Plus itu yang berbayar, kita ada tingkatan harganya. Nah, masing-masing benefit itu tidak hanya di saat Ramadan, itu bisa digunakan misalnya Tribuners menginap di hotel brand Accor si Asia Pacific, itu tinggal kasih nomor kartu ya, baik menginap ataupun mau makan, dari total harganya itu kita masukin poin gitu. Masukin poin itu diakumulasikan, nanti bisa mengurangi harga atau langsung dipotong pada saat misalnya mau nginap nih, poinnya ternyata udah cukup, ya udah bisa free gitu. Gak hanya di Mercure Padang, jadi untuk brand Accor, seluruh brand Accor se-Asia Pacific itu berlaku. Jadi nanti kalau mau jalan-jalan ke luar negeri atau mau ke kota mana, itu tinggal kasih itu aja. Nah, yang paling yang benefitnya itu yang tadi dijelaskan dengan Mbak Kiki itu, khusus di bulan Ramadan, kita untuk yang poin yang muncul dari konsumsi di Ramadan itu, kita kali dua kali lipat. Makanya nanti namanya dua kali all dining reward. Oke, jadi Tribuners ternyata manfaat kita jadi member di apa tadi, member all dan member Accor itu tidak hanya di bulan Ramadan ini kita rasakan, bisa kapan-kapan kita butuh kita bisa pakai. Bisa pakai. Gitu. Oh iya, satu lagi nih, Clara tadi ingat kita sebelum tag kita ada bahas
apa tadi, bomboloni itu bomboloni. Tuh ya. Itu gimana tuh, karena ini memang lagi makanan yang lagi happening ya akhir-akhir ini nih, pasti itu salah satu hal yang dituju nih sama Tribuners gitu. Bisa di spill kali ini kak. Boleh boleh. Kalau untuk romboloni kita kebetulan lagi ada paketnya kak, jadinya itu dimulai 55.000 itu udah free satu romboloni sama satu kopi gitu. Oke, kopinya boleh pilih nih pak. Boleh pilih. Jadi kalau misalnya gabut-gabut kan sore-sore, biasa kalau udah nggak puasa ya tapi bisa kan ke area pool kita sambil lihat sunset, nanti order aja pool-nya. Bisa jadi Tribuners bisa sambil ngopi cantik nanti di poolnya ya. Nah mungkin terakhir nih, apa yang akan dikeluarkan yang terbaru nih dari Mercure Hotel Padang yang mendatang? Baik. Selain tadi yang saya sudah infokan untuk ballroom kita yang akan kita launching di bulan Mei, itu kenapa saya bilang ballroom baru, kita renovasi baik dari interior ataupun eksteriornya. Saya sendiri udah lihat sih desainnya gimana, itu saya cukup lumayan, bukan lumayan lagi, saya sangat takjub. Karena itu benar-benar berbeda dari ballroom yang sudah beberapa waktu terakhir saya lihat tiap hari gitu. Wow. Udah mulai bosan, jadi harus ada yang baru gitu ya. Ini ballroom saya gitu kan. Okay. Gambarnya gitu. Fasilitas baru. Kemudian fasilitas dalamnya kita udah tambah juga ya Pak Don ya, salah Diki. Ada videotron. Menarik. Ada videotron. Pokoknya luar biasa berbeda. Nah itu dari fasilitas ya, dari fasilitas hotel. Kemudian yang promo-promo kita mau ada launching juga ya Pak Don ya. Ini nggak apa-apa di spill dulu. Nggak apa ya. Spill lah tipis-tipis ya. Ya. Jadi mungkin bagi Tribuners yang sudah mengikuti Instagram Mercure atau sudah dekat dengan Mercure sebelumnya, kita yang lagi hype itu adalah Balanjong ya Pak Don ya. Nah, mungkin saya bisa jelaskan sedikit, Balanjong itu adalah kalau di Padang itulah makan bersama. Okay. Makan bersama Mekar Clara. Jadi di harga biasa itu kita 450.000 balanjuang. Starting dari 450 ya. Starting dari 450 itu sudah bisa untuk 4 sampai 6 orang. Nah, konsepnya balanjuang itu berbeda dengan konsep makan siang ataupun makan malam pada biasanya. Gitu, kita sediakan pada tray panjang. Lalu kita kelompok-kelompokkan untuk sambalnya atau lauknya. Okay. Gitu, jadi makan bareng. Tapi untuk di Ramadan kita bikin bulan puasa kita bikin apa? Sorry. Lebaran. Sorry, pengaruh puasa gitu. Enggak apa-apa, udah jamnya udah wajar jamnya ya. Udah juga ya, bentar lagi gitu. Jadi untuk di Ramadan, di Lebaran kita sediakan nanti balanjuang tapi khusus untuk Lebaran. Jadi buat Tribuners mungkin yang nanti pulang kampung atau mau reunian dengan teman-teman nggak sempat mungkin di berbuka puasa, kita adakan balanjong. Oke, menarik sekali. Jadi itu Tribuners yang akan datang yang terbaru dari Mercure. Tadi ada mau relaunching lagi ballroomnya, jangan lupa diundang Tribun. Ya, kemudian pasti juga ada balanjong tadi ya, balanjong dengan edisi lebaran gitu. Jadi menu-menunya memang menu-menu lebaran nih Tribuners. Ada opor mungkin, ada rendang seperti itu ya. Ada satenya. Jadi jadi Tribuners mungkin yang bisa lagi nih kumpul-kumpul, yang mungkin baru bisa ada waktunya pas lebaran, bisa langsung nih ngumpul-ngumpul di Mercure Hotel. Jadi gitu Tribuners yang kita membicarakan promo hari ini gitu. Mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini Tribuners. Jadi buat Tribuners yang masih bingung nih, kayak mau bukber kemana, udah ada nih kita kasih rekomendasinya, langsung aja ke Mercure Hotel Padang yang alamatnya di Jalan Purus 4 nomor 8. Hotel yang langsung ngelihat view-nya pantai ya. Dan ada sunset-nya. Ada sunset, itu adalah poin pentingnya ya Tribuners. Jadi jangan lupa kalau mau buka bersama langsung aja ke Mercure Hotel Padang. Promonya banyak, menunya menarik. Oke, sekian Tribuners. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan pastinya semangat puasanya, semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.